Dari Pak Manoj yang akhirnya saya bisa jelas dari sinopsisnya gitu, untuk lebih mungkin lebih audience friendly.
ini jadinya akhirnya saya lakukan perubahan itu, akhirnya langsung kita masuk ke tahap skenario. Dan dari skenario pun itu juga saya juga banyak berpikiran dengan pakaian apa-apa gitu. Akhirnya jadilah sebuah cerita namanya Nama Kucing. Masuk akal apa yang bukan dia dan apa yang dia ingin lakukan dan apa yang dia ingin lakukan dan apa yang dia ingin lakukan.
lucu karena krunya juga semuanya lucu, semua pemainnya lucu. Mudah-mudahan filmnya jadinya lucu. Kita lihat ada apa kasih rata, mau aku mendapatkan ujian yang sejalan, kita juga sejati dengan kita, ya.